Assalamualaikum, halo teman semua. Ini pukul 6 lebih sedikit ya pagi. Kita akan memantau bus-bus dari jalur menuju ke pintu keluar. Jadi ikutin terus, simak terus sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan suasananya di minggu pagi seperti ini ya, tidak terlalu ramai ini. Pukul 6 lebih 7 menit. Ini ada 27 trans yang melanjutkan ke Malang ya. Baru datang dari Jakarta dan sekitarnya. 6 lebih 9 menit ini ada Kalisari, kelihatannya ini mau pulang ya ke garasi. Kemudian kita ketemu sama Harapan Jaya. Ini ekonomi menuju ke Tulungagung. Kemudian ini ada Damri yang menuju ke Bandara Juanda. Kemudian ini ada Harapan Jaya Patas Pare Blitar, tapi ini kelihatannya mau pulang ya, kosong. 6 lebih 11 menit, di sana terlihat Eka yang pakai bodi XR3 XHD Prime. Ini yang menuju ke Bandung ya, via utara. Angkatan pertama ini kalau Eka. Kemudian disusul Restu, ini yang jalannya masih pelan-pelan ya. Patas menuju ke Ponorogo, Rp90.000. Kemudian ini ada Laju Ekonomi yang menuju ke Probolinggo, Jember. 6 lebih 16 menit dari tadi bis-bis yang sudah lewat, ini penumpangnya cenderung sepi ya. Bagaimana dengan Akas Asri ini yang menuju ke Jember Patas? Ini juga sepi ya penumpangnya, meskipun terisi beberapa orang. 2 Sinar Jaya yang depan ini sleeper ya, Jakarta Malang. Yang belakangnya ini Bogor Surabaya. 6 lebih 19 menit. Ini yang sebelah kanan ini ada Restu Ekonomi yang menuju ke Malang. Kemudian ini ada Kalisari Ekonomi ya, menuju ke Malang. Atau ini pulang ke garasi. Nah, ini baru Kalisari Patas yang menuju ke Malang. Tidak terlalu banyak ini penumpangnya. Kemudian di belakangnya ada Mudah Ekonomi menuju ke Bojonegoro, Rp40.000 Naruto. Agak bagus ini penumpangnya. 6 lebih 23 menit ini ada Sugeng Rahayu Patas. Di mana ini? Oh, Cilacap. Ini kelihatannya angkatan pertama ya, tim Cilacap. 6 lebih 24 menit ini ada Eka mau pulang ya ke garasi. Kemudian di belakangnya ada Akas 4, ini ekonomi yang menuju ke Madura, Rp70.000 ya sampai Sumenep. So 6 lebih 26 menit, ini ada Bagong yang menuju ke Trenggalek, ekonomi via tol. Kemudian di belakangnya ada Mira, ini ekonomi yang menuju ke Madiun, Solo, Jogja, Rp99.000 sampai Jogja. Kemudian ada Bagong, ini yang menuju ke Malang via tol Karanglo, ekonomi Rp20.000. Kemudian ada Sugeng Rahayu. D
di sana terlihat laju ini ekonomi ya menuju ke Probolinggo Jember. Ini Bagong yang menuju ke Parim Blitar Patas. Wih, Sugeng Rahayu ini pulang ya ke garasi kekenceng. Ini Restu Medium ya yang menuju ke Malang ekonomi. Kemudian di belakangnya ini ada Sugeng Rahayu Patas yang menuju ke Bandung. Ini persnelengnya susah ya dioper. Rp6.37 ini ada Harapan Jaya Patas yang menuju ke Tulungagung. Rp50.000 ini penumpangnya lumayan lah. 6.38 ini ada Kalisari Patas yang menuju ke Malang. Di sana ada Eka. Kalisari Patas Malang langsung disundul sama Tentrem ya. Ini ekonomi yang menuju ke Malang pakai Mercy. Oh, tembus Blitar ini. Malang. Ini ada Bagong ya menuju ke Malang ekonomi via tol Karanglo. Depannya ada Tentrem ya tadi. Kemudian di sana ada Damri ini yang menuju ke Bandara Juanda, Rp35.000. Laju ini Patas yang menuju ke Jember. Di belakangnya laju ini ada Mira, ekonomi yang menuju ke Madiun, Solo, Jogja. Sampai Solo ini Rp77.000, sampai Madiun Rp38.000, penumpangnya tidak terlalu ramai. Sugeng Rahayu Patas, ini tim Kuningan ya, Cirebon ke Selatan. 7955 UN. Kita ketemu sama Harapan Jaya, ini ekonomi yang menuju ke Trenggalek, Rp40.000, penumpangnya bagus ini. Kemudian di sana ada dua bis, ini yang sebelah kiri ini ada Kalisari, Patas yang menuju ke Malang, Rp40.000 ini. Kemudian ini ada laju yang menuju ke Ambulu, lewatnya Lumajang. Kemudian di sana ada Eka, ini yang menuju ke Semarang Patas. Via selatan ya, via Solo. Ini Eka mau pulang ya, ke garasi. Kemudian kita ketemu sama Sinar Jaya, ini yang bodi dari New Armada, Jakarta Surabaya Gresik. Kemudian di belakangnya ini ada Restu Patas yang menuju ke Magetan. Ini sampai Magetan sekitar Rp85.000 atau Rp80.000 gitu ya. Enam lebih 56 menit
ini ada restu ekonomi yang menuju ke Malang via arteri. Yang mau ke Pandaan bisa ikut ini ya. Kita ngelihat yang kenceng-kenceng ini. Jaya Utama ekonomi menuju ke Tuban Semarang. Ini sampai Semarang Rp95.000 ya, sekitar non AC ini. Kemudian di sana ada Kalisari, ini ekonomi yang menuju ke Malang. Kemudian di sana ada Harapan Jaya, Patas, Pare, Blitar. Pukul 7 pagi tepat ya, lengang ini. Belum ada pemberangkatan. Ini besok apa ini? Oh, Jawa Indah. Ekonomi menuju ke Probolinggo Jember. Lah kok mepet sini? Rp7.109 ini yang menuju ke Bojonegoro. Bintang Mas, penumpangnya bagus ini. Kemudian ini ada Jaya Utama yang menuju ke Tuban Semarang ekonomi via utara ya. Oh, ini kelihatannya mau pulang ke garasi, kosong ya. Kemudian ini ada Bagong yang menuju ke Malang. Kemudian di sana ada Mira, ekonomi menuju ke Madiun Solo Jogja. Ekonomi. Ini Sugeng Rahayu Semarangan, kenapa berhenti di sini ya? Beberapa bus penutup perjumpaan kita kali ini. Ini ada Damri ya, yang menuju ke Bandara Juanda Rp35.000. Penumpangnya ada. Kemudian ini ada Akas 2NR yang menuju ke Jember Patas. Kemudian di sana ada Bagong ekonomi yang menuju ke Tulungagung Rp33.000. Ini sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini teman semua ya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah informasi. Terima kasih teman semua sudah mengikuti. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.